Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Tentu, yang pertama sekali yang kita hormati, yang kita sayangin, dan yang, yang kita banggakan, serta kita harapkan untuk membangun. Dan membela negeri ini, membawa gerakan perubahan, calon presiden kita siapa? Siapa? Wakilnya siapa? Ah, itulah dia, Anis Rasid Baswedan bersama Muaymin Iskandar, yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan. Dari koalisi perubahan, baik dari keluarga besar PKS maupun dari keluarga besar PKB, dan saya memahami di sini, tentu amat sangat banyak sekali dukungan para relawan-relawan pendukung Amin yang saya hormati dan saya cintai semuanya. Hadirin dan hadirat yang saya cintai. Tentu, kita semuanya bersepakat. Puja puji dan rasa syukur kita kepada Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, yang masih memberikan energi yang positif kepada kita untuk bersama-sama memiliki kemampuan daya tahan di tengah terik panas matahari ini. Kita tidak pernah mengenal lelah untuk bersama-sama memperjuangkan satu yang kita perjuangkan. Apa itu? Apa itu? Yang di atas saya tanya apa itu? Di sana apa itu? Di sana apa itu? Perubahan, perubahan dan perubahan, perubahan itu Saudaraku semua. Memang pada dasarnya itulah yang kita harapkan. Karena kita memahami perjalanan kehidupan kebangsaan yang ada pada saat ini, sedang mengalami tantangan yang cukup besar, tantangan yang datang dari dalam maupun tantangan yang datang dari luar negeri, kita mempunyai begitu banyak permasalahan dalam seluruh aspek kehidupan kita, berbangsa dan bernegara. Maka, untuk itulah tanpa terasa hari ini adalah 496 hari mengenang kembali hari pertama Partai Nasdem mendeklarasikan calon pemimpin bangsa ini yang bernama Anies Rashid Baswedan. Kita memang mencalonkan Anies Baswedan. Ketika ada pertanyaan kepada diri kita, kenapa? Karena sejujurnya kita memahami bahwa saya dalam menghadapi tantangan yang saya katakan tadi begitu besar, sekarang dan ke depan, maka kita membutuhkan pemimpin bangsa ini yang bisa memadukan kemampuan profesionalitasnya, sekaligus moralitas dan etikanya. Sekali lagi saya katakan kemampuan moralitasnya dan etika moralitasnya dengan profesionalitasnya yang sejalan dan itu ada pada siapa? Pada siapa? Pada Anies Baswedan. Maka kepada dirinya lah kita berharap untuk membawa gerakan perubahan, mempercepat proses akselerasi pembangunan bangsa ini. Karena bangsa ini memang sedang jauh sudah tertinggal dibandingkan dengan kemajuan bangsa-bangsa lain. Kita memiliki karunia Allah Subhanahu wa taala. Posisi geografis kita yang luar biasa, demografis kita, sumber daya kekayaan alam kita. Maka pertanyaannya, kenapa tingkat kemajuan kita untuk mengantarkan rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat Baru masih pada masukin tingkat seperti apa yang kita miliki hari ini? Jawabannya adalah sederhana. Karena kita masih memerlukan lagi pemimpin yang lebih baik untuk memimpin negeri ini, saudaraku so semuanya. Pemimpin yang lebih hebat lagi untuk membangun negeri ini semuanya. Inilah kenapa kita meletakkan pilihan kita kepada Anies Baswedan. Maka di dalam hal ini, saudaraku so semuanya, kita tentu bisa bersama-sama memahami. Dalam ukuran kurang dari 100 jam, kita akan menghadapi suatu momentum yang amat strategis yang bernama pemilu. Pemilu adalah merupakan hak konstitusional, hak-hak politik dari seluruh warga negara. Kita berkewajiban untuk melaksanakan itu. Mempergunakan hak-hak politik kita. Karena pada dasarnya pemilu dilakukan setiap lima tahun sekali adalah merupakan sebuah momentum untuk memberikan kesempatan kepada setiap warga negara. Untuk apa? Mengevaluasi sekaligus mengkritisisi terhadap jalannya administrasi roda pemerintahan selama lima tahun yang sudah berlalu. Momentum ini tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Inilah momentum kita untuk melakukan apa itu. Apa itu? Perubahan-perubahan, saudaraku. Perubahan, ini momentum bagi kita semuanya. Maka saya berharap jangan pernah sedikit pun untuk tidak menjadikan peran arti keberadaan setiap diri kita berpartisipasi secara aktif pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Kenapa? Karena inilah kesempatan kita. Kita memahamin bahwasanya di dalam situasi yang seperti ini tentu layak kita berharap. Pemilu demi pemilu yang telah kita lawin dan pada tanggal 14 Februari nanti adalah pemilu yang ke-13 kalinya kita akan laksanakan kita berharap banyak agar pemilu yang kita hadapin pada tanggal 14 Februari nanti adalah pemilu yang jauh lebih memberikan rasa kenyamanan, optimisme dan berkualitas. Tidak pemilu yang kita hantarkan untuk sekaligus merusak sistem demokrasi yang ada pada kita di negeri ini Saudara-saudara Kita sayang pada negeri ini. Kita menyintai negeri ini. Maka untuk itulah setiap anak bangsa ini memang harus membangun kesadarannya. Dia tidak hanya berhenti hanya untuk kepentingan pribadinya. Tapi kepentingan nasional kita, kepentingan masa depan anak cucu kita, tidak kalah artinya, tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan kepentingan kita pada hari ini. Hari ini adalah masa depan. Dan untuk itulah semuanya kita berkewajiban menyambut masa depan itu. Dan menyambut masa depan itu, satu-satunya upaya yang harus bisa kita lakukan saat ini Segera lakukan perubahan yang berarti untuk membangun negeri ini saudaraku semua Saya ucapkan selamat pada saudara semuanya Yang telah menunjukkan arti keberadaan saudara Yang ikut berpartisipasi pada pertemuan akbar kita pada hari ini Itu artinya kita masih mempunyai harapan, harapan untuk membangun masa depan bagi anak cucu kita ke depan. Harapan ini adalah harapan yang perlu kita jaga, marwahnya, rohnya, maka siapapun yang mencoba melakukan, katakanlah, menghalangi komitmen perjuangan kita untuk membawa perubahan. Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan? Kita berhak untuk melakukan itu. Tetapi dengan satu hal yang pasti, kita mau mengingatkan siapa saja, para pihak. Jangan paksa emosi, rakyat. Untuk sampai kepada titik batas yang mereka tidak lagi mampu menahan emosi dan kesabaran dirinya, jangan paksa itu, karena kodratnya kita adalah manusia biasa, semut pun ketika diinjak terus-menerus dia akan melawan, dia akan melawan. Maka kita perlu mengingatkan itu untuk apa? Agar persatuan kebangsaan kita ini yang telah kita miliki untuk melanjutkan pembangunan bangsa ini tetap terjaga. Kita cinta persatuan. Pemilu adalah amanat konstitusi. Tapi tidak ada artinya pemilu kalau mengakibatkan perpecahan bagi kita sebangsa dan setanah air. Inilah kewajiban kita untuk saling menjaga diri. Kita bersikap proaktif, kita percaya diri, insya Allah apa yang kita perjuangkan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pepatahnya menyatakan, pulau pandan jauh di tengah. Di balik pulau si angsa dua. Perjuangan dan budi baik yang kita lakukan, pastilah akan dikenang jua. Selamat berjuang saudara saudaraku semuanya. Insya Allah kita berjalan di jalan siratul mustaqim yang akan pasti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.